Sobat Grid, aku Rebecca Klopper, menjadi alumna di Senior The Movie. Dan hari ini aku mau main games bareng Grid.id. Saya apa ya, bingung. Saya pemalas. Enggak juga sih, tapi kayak yang cuek gitu loh. Cuek yang kayak, ih ternyata kok gitu sih gitu loh. Orang-orang kadang-kadang tuh kayak, aku gak begitu suka nyalon gitu-gitu. Tapi mood-moodan gitu. Kadang kalau lagi mood bisa kayak nyalon terus, sekalian masang kuku, sekalian semuanya sebadan. Tapi abis itu kalau nggak mood udah 2 minggu, 3 minggu dicuekin aja badannya gitu. Secuek itu juga ya? Iya, secuek itu. Oke. Orang-orang, saya tahu hal yang paling memalukan dalam hidup saya pada saat? Kenapa sih aku tuh emang malu-maluin? Gimana ya? Tentu sebarangan mungkin atau? Mungkin? Iya ya? Enggak, kalau kentut ngomong sumpah. Aku kalau kentut pasti ngomong sama orang, aku pengen kentut gitu. Nyaman ya, gara-gara. Enggak sih, teman-teman aku jorok juga soalnya. Mereka lebih kayak, gue juga deh gitu. Oke, main ke gunung atau main ke pantai? Main ke pantai, karena aku suka gunung juga sih. Cuman kalau pantai itu kayak, gak tahu, dari kecil emang cinta banget pantai. Dulu tuh bisa, karena tinggalnya di Malang dulu, aku tuh sering banget bolak-balik ke Bali tiap bulan. Saya suka banget pantai, kayak refreshing aja gitu, calming. Pantai paling the best yang udah pernah kamu datang? Pantai ini, di Labuan Bajo, keren-keren banget. Bener-bener clear gitu, semuanya kelihatan. Baru bangun tidur kali ya. Baru bangun tidur tuh aku otomatis mukanya tuh cemberut. Kayak aku gak ngerasa, aku ngerasa kayak cuma capek gitu. Tapi otomatis cemberut, otomatis manyun, terus mukanya geradakan, gak karu-karuan, rambut juga pasti gak jelas. Terus kayak gitu ngerasa kayak, aku ngelihat biasanya orang suka videoin aku kalau aku baru bangun tidur kayak, ih emang gitu ya, perasaan aku biasa aja mukanya gitu sih. Makan pedas, aku suka banget pedas. Bener-bener hobi makan pedas karena mama aku juga suka banget masak dan sukanya masak-masak pedas. Alhamdulillah sih. Oh, ya. Tapi paksain juga kadang-kadang. Oke. Okay. Botak atau keting? Botak sih aku penasaran banget botak. Enggak tahu. Aku pengen. Aku ngeliat banyak banget belakangan ini model-model yang botak. Terus kayak, ih, banget, aku bisa gak ya sekeren itu kalau botak? Tapi berani? Kalau dibolehin sih aku mau sih. Oh, oke. Okay. Hal yang paling saya takutkan adalah? Hewan, gimana sih ngomongnya? Kayak insects gitu loh. Kayak hewan-hewan kecil, laron, capung, gitu-gitu aku gak suka banget. Enggak sih, gak tau, aku ngerasa kayak mereka kecil banget kan. Terus kayak bisa masuk ke telinga gitu-gitu kayak nggak bisa, takut. Oke, saya paling tidak suka jika saya dibandingkan dengan siapa aja. Aku nggak suka dibanding-bandingin. Iya, sebenarnya sih kayak it's a pleasure gitu loh dibanding-bandingin sama dia, orang cakep, tapi kayak pengen gitu aku jadi aku aja, kenapa gitu. Nonton film, aku nangis banget kalau aku enggak sih, aku emang nangis banget orangnya. Enggak juga, tapi mut-mutan juga gitu. Jadi aku kadang-kadang kayak bisa kesel banget terus nangis. Terus kadang-kadang kayak ngeliat sesuatu yang sedih banget tapi enggak nangis. Mut-mutan aja, mut-mutan banget. Oke. Kalau saya jadi artis, saya akan jadi? Pas aku kecil aku bakal jawab guru sih. Guru. Kaget banget. Dulu pas aku kecil, aku emang anaknya akademis banget. Benar-benar yang suka baca, suka belajar, suka segalanya gitu. Terus semenjak waktu itu akhirnya masuk homeschooling gara-gara skripsi, aku
Gak mau jadi guru lagi deh. Sekarang udah gak pengen jadi guru deh. Enggak sih, gak ada cita-cita. Oke. Orang yang paling berharga dalam hidup saya adalah? My mom. My parents sih dua-duanya. Karena ya gimana, mereka yang membuat aku. Dan mereka juga yang ngerawat aku sampai saat ini. Pilih cowok humoris atau romantis? Kayaknya sih romantis deh. Maksudnya humoris tuh ya romantis, cowok romantis bisa lah lucu dikit-dikit. Tapi kayak kalau dibercandain terus kan capek juga ya. Ntar lagi berantem dibercandain, ntar hubungan dibercandain, gimana tuh? Oke. Kalau saya bisa mengubah hidup saya akan berubah. Aku pengen kayak atau sangat apa ya, seneng dengan hidupku saat ini sih. Enggak begitu pengen ngerubah apa-apa. Paling aku pengen jadi lebih baik aja sih sama orang-orang. Karena kadang-kadang aku tuh bitter yang enggak bisa dikontrol gitu sama orang, otomatis. Dan otomatis kena jutek juga mukanya. Jadi pengennya sih jadi lebih baik aja sama orang-orang. Terus kalau jadi ketemu orang, lebih senyum terus atau emang biasa aja? Senyum terus sih. Enggak sih, tergantung. Kalau senyum terus kan bingung juga ya. Kenapa nih orang? Rasukan kali ya. Oke, terakhir. Sebelum saya meninggal nanti, saya akan... keliling dunia mungkin. Semoga ya. Doain guys. Sekarang udah mulai tahap keliling dunia kan? Enggak juga sih, kayak ya... kalau dihitung lumayan sih, lumayan beberapa negara tahun ini. Tapi ya masih baby steps. Jangan lupa nonton film Senior mulai 21 November 2019 di seluruh bioskop kesayangan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.